بسم الله الرحمن الرحيم. Hari itu akan tiba dan dia tidak akan lama lagi. Akhirat itu sudah sangat dekat. Kiamat itu sudah sangat dekat. Orang yang merasa bahwa akhirat sudah dekat akan melakukan persiapan. Dan orang yang merasa akhirat masih jauh, dia akan santai. Rugi. Apatah lagi santainya itu membuat dia enjoy di atas maksiat. Dan tak ada keinginan untuk bertaubat, menyesali dosa dan kesalahan, berbenah diri, berbenah hati, memohon keridhaan ilahi dan ampunannya, maka lakukanlah persiapan. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah.